kelompok Yahudi lewat. Biasanya semua sombong-sombong, mereka tak mau gabung bangsa yang lain, merasa dirinya tuh lebih tinggi. Guru Yesus, kami akan beri makan. Guru duduk dulu dekat sumur di bawah pohon rimbun. Kamu temani guru ya Yohanes. Temenin. Hati-hati, kita di Samaria. Samaria, Samaria, bukan level kita. Hah? Level kita? Lihat itu anak muda yang itu pun, matanya pun tak mau lihat kita. Apalagi terhadap kaum perempuan, menengok pun biasanya ogah. Berilah aku minum. Masakan kau meminta kepadaku? Jikalau engkau tahu, hai perempuan, perempuan Samaria, tentang karunia Allah, aku berkata padamu, berilah aku minum. Jika kau minta padaku, maka ku berikan air hidup. Jika engkau meminta padaku air ini, maaf orang baik kau tak punya timba, dan sumur ini sangat dalam, dari mana kau peroleh air hidup ini? Adakah kau lebih besar dari bapa kami aku yang memberikan sumur ini untuk dia, untuk semua anak dan ternaknya? Waduh, guru kita berbicara dengan perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini, ia akan segera haus lagi. Tetapi yang minum air yang kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Menjadi mata air dalam dirinya terus memancar sampai hidup yang kekal. Momo, kamu dengar tadi? Iya, hidup yang kekal. Apa maksudnya ya? Wow. Oh Tuhan, berikan air itu supaya ku tak haus lagi, dan tak usah datang lagi. Selama-lamanya.
membantu cara dia bicara seperti berkuasa. Tak bisa berpaling dari dirinya. Oh sungguh aneh, aneh, aneh. Pergi sini. Aku tidak punya suami. Tepat katamu, kau tak punya suami, namun punya 5 suami. Yang ada sekarang bukan suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. Ah. Aduh. Oh Tuhan, dari mana padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu orang Yahudi katakan bahwa Yerusalem semua. Percayalah padaku, hai perempuan, perempuan dan muridku, saatnya akan tiba bahwa kalian akan menyembah Bapa di surga, bukan di dan bukan juga di Yerusalem. Apa? Gimana? Hah? Gimana? Gimana sih? Aku ngerti. Sepertinya cinta kasih Allah Bapa sungguh universal, tak pandang batas-batas semu dibuat manusia. Manusia hatiku tergerak, hatiku tersentuh, cara dia bicara seperti berkuasa. Tak bisa pada dirinya. Oh sungguh aneh, aneh, aneh. Hati
berkuasa.